Bosebel ya teman-teman. Gedung perpustakaan ini yang terbuka untuk umum dari pagi sampai malam. Itu penuh dengan buku-buku dari berbagai penerbit seluruh negara di dunia. Nah, kalau saya mau ke lapangan rumput, kalau dari tempat saya Puntong naik bis 601 itu pas turunnya di depan gedung library ini. Nah, sekarang saya mau nyebrang untuk menuju ke lapangan rumput ya teman-teman. Alhamdulillah, sekarang saya sudah sampai di lapangan rumput. Inilah suasana di lapangan rumput ya teman-teman. Yuk, ikuti terus perjalanan saya dan tonton terus videonya sampai selesai. Sekarang cuaca di Hong Kong panas. Tiap harinya sampai 34 derajat. Dan seperti yang teman-teman lihat sekarang, banyak teman-teman kami yang pasang tenda biar nggak kepanasan, supaya bisa duduk, ngobrol, atau sambil makan bersama temannya. Dan ada juga sebagian teman-teman yang sedang berlatih bela diri. Ada juga yang mengais bikinnya berjualan di hari Minggu. Semoga selalu sehat, bikinnya lancar, makin berkah, makin sukses. Ini.
Demi kamu, aku rela panas-panasan ya teman-teman. Cuacanya panas banget. Ada sebagian teman-teman yang sedang belajar merias pengantin. Lapangan rumput ya teman-teman, ini di tamannya.